Muhammad bin Abdul Wahab, dia ada Abdul Wahab dia. Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi merujuk kepada An-Najdi atau An-Najd, ialah tokoh reformis di Jazirah Arab. Kerana dia ni lah, aliran dia ni digelar sebagai Wahabi. Wahabi semasa hidup dia, kalau kita pergi ke Riyadh, dia, kita kena both side, dia punya sumbangan dan mungkin ada beberapa benda mulahazat kita tentang dia. Kalau kita pergi ke Riyadh, dia ada perjanjian Muhammad bin Abdul Wahab dengan keluarga Saud. Antara perjanjian tu ialah Muhammad bin Abdul Wahab minta supaya keluarga Saud janji setelah keluarga Saud dapat kuasa. Muhammad bin Wahab kata tidak, dia dah dapat kuasa, dia nak tinggal dia apa? Dia nak pergi teruskan dakwah, tapi dia tunggu. Dia buat perjanjian. Lebih hebat daripada perjanjian apa, leman lebar, apa? Demang lebar daun dengan apa? Dalam perjanjian Muhammad bin Abdul Wahab, ada apa benda yang dia janji? Pertama, tentang penegakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Saya sebut tak ikut surat, tak ikut apa susunannya. Antara benda yang dijanji, mesti tegakkan hukum syariat, menghapuskan syirik, tak ambil cukai daripada rakyat. Banyak benda yang Muhammad Wahab janji, mesti mereka mesti buat. Itu perjanjian yang baik. Kalau kita tengok perjanjian yang baik. Kemudian oleh kerana gerakan Muhammad Wahab selepas daripada itu agak kuat di Hijaz, menyebabkan kerajaan wali yang menjaga Hijaz agak terbiar. Kerajaan ketika itu Turki. Turki macam dah tak jaga kawasan itu. Jadi berlaku krisis politik kerana kerajaan Turki di pusat nak kuasai Hijaz, sedangkan Muhammad bin Wahab punya grup dah membentuk kerajaan Islam itu sendiri. Kalau orang kata itu adalah jenayah besar, tapi untuk pengetahuan, dalam sejarah Islam ni, kerajaan Abbasiyah muncul setelah menjatuhkan Bani Umayyah. Ketika adanya kerajaan Abbasiyah di Andalus, kerajaan di bawah pengaruh Bani Umayyah, saki baki kerajaan Bani Umayyah. Politik macam tu, politik bukan kaitan dengan Muhammad Wahab, tapi politik tu telah muncul bila Turki rasa Muhammad Abdul Wahab punya grup telah mengancam mengambil sebagian wilayah. Turki melancarkan kempen menentang Wahabi. Jadi isu tu jadi isu politik. Jadi lawan, jadi kerajaan yang lawan, nak lawan Wahabi ni lawan apa? Terpaksa bangkitkan isu-isu yang Wahabi bangkitkan. Kerana Muhammad Wahab hapuskan tempat-tempat bersejarah, kerana tempat-tempat bersejarah tu orang buat syirik, jadi dia buang-buang. Di samping kita juga tidak boleh nafikan, mungkin ada juga movement Muhammad Wahab yang agak mungkin keras bagi setengah orang. Pasal Muhammad Wahab ni, dia punya vision dia, dia punya pandangan dia pada saya. Ada orang kritik kan, saya kata benda ni, tapi tak apa, yang kritik tak apa. Dia punya pandangan, saya rasa mata yang dia lihat pada isu dia tu tak besar. Dia cuba ambil khazanah Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah jauh lebih besar pada dia. Siapa yang baca buku Ibn Taymiyah akan melihat ufuk Islam yang begitu luas. Kalau kita baca buku Muhammad bin Wahab, dia macam sempit, separuh Ibn Taymiyah pun dia tak ada. Jadi kalau kita cuba melihat Ibn Taymiyah daripada Muhammad bin Wahab, sikit masalah. Tapi Muhammad Abdul Wahab itu menyumbang untuk Hijaz bagi mengatasi masalah ketika itu. Sudah Qaradawi puji dia, hatta Wahbah Zuhaili, mereka aliran yang lain, mereka puji dia. Selepas daripada dia, orang lain sambung, termasuk krisis politik dan semuanya. Ada yang berlebihan. Contohnya saya tengok, apabila satu orang kata, ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat Rasulullah, berilah kepada saya sekian-sekian. Muhammad Abdul Wahab tidak setuju, tetapi dia kata ini khilaf fiqah. Khilaf fiqah maksudnya kalau awak buat pun khilaf lah. Bukan dia minta pada Nabi tu, dia minta dengan berkat Nabi, dengan berkat orang soleh. Muhammad Abdul Wahab kata masalahnya khilafiyah. Tapi pengikut Muhammad Abdul Wahab yang datang daripada Hijaz dan Salafi jalur keras, anggap benda ni sebagai syirik keluar daripada agama sebahagian mereka. So
dosa ni rentak kat Muhammad Wahab, tapi bukan dia yang kata sebenarnya. Benda tu tak boleh keluar daripada agama. Satu orang kata, ya Allah, dengan berkat, katakanlah dia kata dengan berkat Abdul Qadir Jalani, maka dia minta pada Allah, dia kata dengan berkat dia tu. Boleh atau tidak? Mungkin kita tak setuju. Saya sendiri kurang setuju. Tapi ini bukan masalah syirik. Ini masalah fiqh yang tak apa tepat. Dia tak kata, ya wahai Abdul Qadir Jalani, sembuhkan saya. Dia tak kata. Dia kata, ya Allah. Jadi ada pandangan Muhammad Wahab yang dipelopori secara keras. Kemudian Muhammad Wahab memang dia fight Ibn Taymiyah lawan Sufi. Tapi Ibn Taymiyah memberikan nafas kepada Sufi sikit. Sufi yang saleh dia iktiraf. Hatta Ibn Qayyim dalam tulisan dia berbau Sufi. Kerohanian. Kemudian Mai Muhammad Wahab punya pengikut jadi jaf. Jadi dry. Semua soal sahih tak sahih, bid'ah tak bid'ah. Kemudian tak dicampur dengan kelunakan Sufi, pembangunan jiwa dan seumpamanya. Lalu orang tohmah lagi Muhammad Wahab. Senangnya bukan Muhammad Wahab. Pengikut kemudian. Kemudian main lagi Madkhali dan seumpamanya yang mengkapir orang, orang tohmah dia. Kalau tanya saya, Muhammad Wahab tokoh. Saya kata jangan macam Tarawi kita. Dia seorang tokoh. Tokoh yang mempunyai sumbangannya. Tapi dia adakah dia sempurna? Of course dia tak sempurna. Albani kata Muhammad Wahab itu lemah dalam ilmu hadis. Albani kata tak dapat membezakan hadis-hadis yang dhaif dan apa. Albani kata marah tak kira apa buat Saudi kata dia kata benda tu. Tapi realiti, kerana dia tak seperti Ibn Taymiyah, tapi dia ada sumbangan, contribution ada. Ada sumbangan yang bagus. Tapi untuk kita ikut, kalau saya ingin mengikut Wahabi, saya kata jangan buang masa. Ikutlah Quran dan ikut Quran dan Sunnah. Jangan ikut Wahabi, ikut Quran dan Sunnah. Jangan ikut Asy'ari, ikut Quran dan. Tapi kalau ada kebaikan pada pandangan Abu Hasan Asy'ari ataupun Maturidi, hatta Muhammad Abdul Wahab, siapa saja yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka kita terima Quran dan Sunnah. Dan mereka menghuraikan Quran dan Sunnah. Individu tidak maksum. Pendapat diterima dan ditolak. Yang tak ditolak hanya qala Allah, qala Rasulullah. Habis itu kalau orang nak kata kat Muhammad Wahab, dia jawab dengan Muhammad Wahab di akhirat besok. Bukan masalah kita hang kata kat dia. Sekarang orang kata puas hati aku kata kat Muhammad Wahab. Kata pi mahkamah Tuhan Rabu Jalil Muhammad Wahab tunggu. Pasal bang kata kat aku itu. Aku kata geng-geng masjid tu sonok kalau aku kata kat hang. Mana boleh. Tapi kita pun tak perlu. Saya antara orang yang buku tokoh yang paling saya korang baca sekali buku Muhammad Wahab. Saya rasa tak menarik. Tak seperti Ibn Taymiyah. Ilmu dia tidak menjangkau ilmu Ibn Taymiyah. Tapi dia telah buat reform. Kerana reform dia tu berkesan sebab dia berjaya membentuk negara Saudi yang buat undang-undang Islam sampai hari ini. Lepas tu orang kata, no, Saudi baik dengan mereka. Kalau Saudi baik dengan mereka, takkan Muhammad Wahab yang baik dengan mereka. Muhammad Wahab mati beratus tahun dah. Semua nak berbual Muhammad Wahab apa? Tak apa. Jangan cedera, Pak. Kalaulah kerajaan Malaysia buat salah, belah kebau dalam apa? Takkan Imam Syafi'i yang suruh? Boleh kalau orang main tengok Imam Syafi'i apa pasal? Tu rasuah banyak. Boleh buat itu. Pasal apa? Pasal mazhab Syafi'i hang buat rasuah. Takkan kita nak kata macam tu, tak ada kena mengena. Hang yang buat. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Demikian itu umat yang telah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka kerjakan, bagi kamu apa yang kamu kerjakan, kamu tidak ditanya tentang apa yang mereka telah buat. Orang tengok Saudi buat ni, itu Wahabi. Habis itu Malaysia buat ni, itu Syafi'i. Boleh itu? Lepas tu tengok Pakistan ada bom, itulah Hanafi. Pasal apa kat orang lain yang tak bocok yang tu, kat tipe tu yang bocok tu? Dan tu tak adil lah dari segi hukuman, kan? Tak adil dari segi hukuman. Kita pun kata bukan betul semua hak Saudi buat, kan?
Saudi tak bagi perempuan memandu kereta. Muhammad Wahab tak kata apa, saya zaman dia tak ada kereta. Tapi kita pun tak setuju Saudi.